lagi bersama Bu Eka dalam praktikum fisika. Nah, praktikum fisika kali ini akan membahas mengenai hukum Hooke. Jika kalian mengingat hukum Hooke, maka pikiran kalian akan tertuju pada benda yang elastis. Betul bukan? Seperti ilustrasi sebelumnya. Ada seseorang yang duduk pada sofa yang bisa memantul secara elastis. Nah, hari ini kalian juga akan mempelajari bagaimana hukum Hooke itu sebenarnya bekerja. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam melaksanakan praktikum. Jika kalian tidak mempunyai pegas, tidak masalah. Kalian bisa mengganti pegas dengan benda elastis yang lain yang ada di sekitar kalian. Bisa dengan menggunakan karet celana kalian atau karet gelang. Tentunya harus kalian sesuaikan dengan beban yang kalian gunakan. Selanjutnya, kalian akan menyusun alat dan bahan tadi seperti ini. Nah, kalian tentu sudah penasaran bukan? Bagaimana cara mengerjakan praktikum kali ini? Yuk, simak video berikut ini. Langkah pertama, rangkailah statif dan pegas seperti berikut ini. Jika kalian tidak mempunyai pegas, kalian bisa mengganti pegas dengan benda elastis yang lain dan gantungkan secara stabil. Langkah kedua, gantungkan beban pada pegas. Ukurlah panjang pegas dengan beban pertama sebagai data X0. Selanjutnya, tambahkan beban pada pegas tersebut. Ukurlah panjang pegas sebagai data XT. Gantilah beban pada pegas secara berskala, tiap 5 gram, 10 gram, atau 20 gram. Dan jangan lupa untuk mengukur panjang pegas setiap kali kalian menambahkan beban. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk 3 data percobaan. Selamat mencoba. Oke anak-anak, demikianlah petunjuk praktikum untuk hari ini. Nah, sekarang giliran kalian untuk melaksanakan praktikum di rumah. Jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil praktikum kalian dalam format video dan tag akun berikut ini. Oke, jangan lupa juga untuk mengisi LKS. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada guru pengajar kalian atau bisa bertanya langsung kepada Bu Eka melalui WhatsApp berikut ini. Baiklah, selamat bekerja, Tuhan memberkati.